Hello, jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan YouTube channel. Assalamualaikum. Hari ini saya akan berbagi file kembali. Pada video sebelumnya saya berbagi file kalender 2020 format Corel. Nah, kali ini saya ingin berbagi file format PSD atau format Photoshop kalender dinding 2020 format 4 bulanan. Seperti yang tampak pada monitor Anda saat ini, untuk format 4 bulanan, kita memerlukan 4 lembar karena dalam satu lembarnya itu berisi 4 bulan dan lembar paling depan itu covernya seperti ini. Ini desain pertama atau lembar pertama itu berisikan Januari, Februari, Maret, April. Dan lembar kedua itu berisikan Mei, Juni, Juli, Agustus. Dan lembar terakhir atau lembar keempat berisikan September, Oktober, November, dan Desember. Jadi seperti ini. Kalau untuk format 4 bulanan itu memerlukan 4 lembar kertas. Untuk cara menggunakan file Photoshop ini, silahkan teman-teman simak sampai tuntas bagaimana cara memasukkan gambar dan menempatkan per bulannya di masing-masing desain. Karena kalau tidak menyimak sampai tuntas, akan mengalami kesulitan dalam proses mendesain ulangnya. Untuk file PSD-nya sendiri, silahkan teman-teman download di blog saya. Silahkan teman-teman download di sini. Sudah saya uraikan di sini di blog saya. Silakan teman-teman geser ke bagian bawah. Nah, ini link downloadnya teman-teman dengan password only Ridwan, karena saya password ya. Silakan teman-teman klik ini, maka akan membuka Google Drive seperti ini. Nah, itu berisikan 3 buah file seperti ini. Yang pertama ini file kalender sendiri, ukurannya sekitar 18 mega, cukup besar. Ini file PSD-nya. Ini font-nya. Jadi saya sertakan font-nya. Kalau font yang lain itu font standar. Jadi saya tambahkan font 1 di sini. Silakan teman-teman download. Kalau tidak tampil seperti ini, teman-teman bisa langsung menuju ke tombol di sini. Di tombol download atau panah ke bawah. Dengan teman-teman klik, maka otomatis akan terdownload. Setelah di-download, teman-teman akan menerima sebuah file zip seperti seperti ini. Tekan teman-teman terima seperti ini. Terus proses mengurainya atau mengekstraknya, klik kanan, pilih extract here. Akan diminta memasukkan password, masukkan passwordnya. Kecil semua ya. Only Ridwan seperti ini, baru di oke. Maka akan terurai ada 3 buah file. Ini file kalender dari bulan Januari sampai bulan Desember. Dan ini file masternya, file Photoshopnya. Dan ini fontnya. Cara menginstal fontnya cukup mudah, klik kanan, pilih install gitu aja. Maka akan terinstal di komputer teman-teman semua. Dan dapat digunakan di semua aplikasi yang terinstal di komputer. Nah, sekarang kita akan masuk ke proses pengeditan ulangnya. Sebelum memulai tutorial ini, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe atau berlangganan, dan tentunya gratis bagi teman-teman yang belum berlangganan. Agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya. Dan bagi teman-teman yang sudah berlangganan, terima kasih atas supportnya selama ini. Sukses selalu untuk teman-teman semua. Baik, kita buka Photoshop saya. Ini saya minimize. Nah, nanti teman-teman akan menerima file yang sudah seperti ini. Sudah jadi ya, teman-teman. Sudah jadi. Kita masuk ke layer. Nah, di sini, di layer. Ini untuk file covernya. Sudah saya group. Grup sendiri namanya cover. Terus ini saya buka. Nah, di dalam cover ini yang teman-teman edit, misalkan ingin mengedit teks, teks ini berisikan tentang tulisan kalender ini.
terus tulisan 2020 ini, terus juga ada tulisan ini, Happy New Year ini, terus juga ada tulisan di sini, alamat, alamat ini, di sini alamatnya, di sini alamat perusahaan, atau diganti dengan kata-kata lain atau teks-teks lain, silahkan teman rubah saja. Nah, berikutnya, berikutnya lagi ada kumpulan gambar. Sebelum kumpulan gambar, saya ke sini, ke logo perusahaan. Nah, di sini. Nah, ini. Di sini, teman-teman. Tinggal mengganti ini. Logonya tinggal dimasukin aja sebenarnya. Logonya. Tinggal pilih menu file, baru place gitu aja. Masukin logonya biar masuk ke dalam dokumen kita ini. Nah, berikutnya logo udah, nggak ada masalah. Nah, berikutnya ke gambar ini. Masalah tulis ini. Saya ganti. Gambar utama ini. Nah, gambar utama itu untuk mengedit ini, teman-teman, merubah ini. Caranya cukup mudah. Tinggal teman-teman double klik saja di sini, bukan di teksnya tapi di sini, di kotak ini double klik gitu ya. Maka akan membuka dokumen baru yang berhubungan dengan gambar itu. Nah, selanjutnya teman double klik lagi di sini, bukan di teksnya, double klik di sini. Nah, di sini teman-teman bisa memasukkan gambarnya. Misalkan kita ambil gambar ya. File Pledge, bukan open ya. Kalau open itu dia membuka dokumen baru, tapi file pledge. Oke, saya ganti misalkan dengan ini misalkan. Oke, saya pledge, masuk seperti ini, tekan shift sama Alt barengan, dari sudut tarik sebesar gambar yang telah ada. Bisa kita geser ke sini. Kalau sudah seperti ini, dicentang atau di enter, sudah begini. Baru di sini di close, teman-teman, di close. Kalau ini gambarnya awal itu bisa dihapus, teman-teman. Pilih gambarnya awal, klik tahan, geser ke tong sampah. Seperti itu, baru di sini di close, ditutup ya. Di close, jawabnya adalah yes. Kembali ke sini. Sudah terbentuk seperti ini. Gitu ya. Baru di sini juga kembali di close, ini kembali di close. Baru jawabnya juga yes, maka akan kembali ke desain kita. Nah, di sini sudah berganti. Nah, berikutnya ada lagi grup untuk kumpulan gambar. Nah, ini di sini. Masukkan di sini kumpulan gambar. Nah, tinggal teman-teman pilih layarnya. Gambar 1 itu dari sini hitungnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Nah, gitu ya. Jadi gambar 1 cukup double klik sini, double klik gitu ya. Kembali ke atau membuka dokumen baru. Nah, di sini double klik lagi, caranya sama dengan langkah awal. Double klik lagi di sini. Nah, di sini masukin gambarnya. File, pledge kembali. Misalkan saya ingin masukkan gambar ini. Pledge gitu ya. Tinggal shift Alt tarik, besarkan. Geser ke sini misalkan. Baru dicentang atau di enter. Yang ini bisa dihapus, klik tahan geser, pindah ke bawah. Baru di sini di close. Jawabnya adalah yes. Kembali ke sini. Baru sini di close lagi, jawabnya adalah yes. Dia masuk di sini, teman-teman. Untuk gambar yang lain caranya sama. Seperti itu. Kita minimize grupnya. Berikutnya untuk ini. Background ini, background di belakang gambar ini. Ini sudah saya transparankan. Teman-teman tinggal memasukin gambarnya saja. Ini secara otomatis akan mentransparan sendiri. Caranya double klik saja di sini. Begini ya. Berikutnya di sini double klik lagi, double klik. Gitu ya. Baru ambil gambar, file, pledge. Misalkan saya ambil di background sini, saya ganti dengan gambar ini boleh atau ini aja deh. Nah, yang ini kita akan besarkan, tekan shift Alt, besarkan begini. Nah, begini, baru di enter atau centang. Setelah itu ini bisa dihapus atau tidak, nggak apa-apa. Langsung begini, langsung di close boleh, di close, baru dijawabnya yes. Oke, sudah menjadi transparan kan di sini, teman-teman. Baru di close lagi, baru dijawabnya yes. Background belakangnya sudah berubah ya. Oke, jadi seperti itu, teman-teman.
Nah, berikutnya untuk ini grup medsos. Nah, ini tinggal diganti nama-namanya. Misalkan yang pertama ini saya zoom di sini, alt scroll gitu ya. Nah, gitu. Di sini misalkan tinggal teman-teman cari alamat Twitter, ini logonya Twitternya, ini alamat Twitternya, tinggal diganti di sini teman-teman. Aktifkan ini horizontal tipe tool, klik di sini teman-teman. Nah, tinggal di geser, dihapus, diganti gitu ya. Oke ya. Paham ya? Kalau yang lainnya ini misalkan Facebook, berarti menggantinya di sini. Yang ada logo T ini menggantinya. Instagram di sini menggantinya namanya. Berikutnya adalah WhatsApp, di sini menggantinya. Nah, kalau yang ini teman-teman mengganti background yang ini, warna ini tuh di sini. Nah, dibuka saja, double klik aja di sini, double klik. Nah, kita ganti putih, geser ke sini. Nah, gini, kalau mengganti hitam di sini kisarnya. Nah, jadi hitam. Kalau mengganti di sini atau di sini dimainkan. Gitu. Atau ke sini putih boleh langsung. Terus di oke. Jadi putih dia. Nah, itu cara mengedit untuk bagian depannya atau covernya. Gitu ya teman-temannya. Dia berada di kelompok cover ini. Oke. Nah, sekarang kita ingin mengedit untuk lembar kedua yang berisikan Januari, Februari, dan Maret. Berarti ini kita aktifkan visibility-nya. Untuk yang ini kita nonaktifkan. Kita nonaktifkan. Sekarang kita aktifkan desain 1 itu yang berisikan Januari, Februari, Maret, April. Kalau ingin merubah gambar utamanya di sini, tinggal dibuka saja di sini. Caranya sama, nih pilih gambar utama gitu ya. Ke sini gambar utama, double klik di sini. Double klik lagi di sini. Ganti gambarnya. File pledge. Misalkan saya ganti gambarnya menjadi ini misalkan pledge. Nah, tinggal alt sama shift barengan, seperti begini, centang, terus di close, jawabnya adalah yes, sudah jadi seperti ini, baru di close lagi, jawabnya adalah yes. Nah, berubah sudah di sini. Nah, untuk kumpulan gambar ini 1, 2, 3, dan 4 itu gantinya di sini teman-teman. Ini saya minimize di kumpulan gambar sini. Nah, caranya sama. Gambar 1 ini itu ini, gambar 2 itu ini, gambar 3 itu ini, gambar 4 itu yang paling bawah ini. Cara menggantinya sama seperti mengganti gambar utamanya ini. Tinggal double klik di kotaknya sini. Sini kan baru double klik lagi ya kan, ambil gambar file pledge, ambil gambar, misalkan saya ambil gambar ini, misalkan saya pledge shift alt besarkan gini, baru enter atau centang, langsung di close, jawabnya adalah yes, berubah langsung begini, sini juga di close, jawabnya adalah yes. Nah, gini. Kalau ini caranya sama juga. Gambar 2. Double klik di sini. Double klik lagi di sini. Tinggal di sini dimasukkan. File pledge. Misalkan gambar ganti ini. Objek wisata. Awalnya apa? Awalnya itu ya. Nah, begini. Sudah masuk, sudah full. Kiri atasnya di batasnya ini ya, teman-teman. Sini di close. Centang dulu, mohon maaf. Di close, baru jawabnya adalah yes. Di sini di close kembali, jawabnya adalah yes. Nah, masuk ke sini teman-teman. Oke ya, nggak ada masalah ya. Kalau yang ini, yang kelompok medsos itu tadi di awal tadi sudah bisa kita ganti di sini sebenarnya. Jadi yang ini nggak usah mengganti lagi. Jadi bisa digunakan terus ini. Baik, desain 1, 2, 3, dan 4. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat untuk bulan Mei, Juni, Juli, Agustus. Oke?
Oke, sebelum kita mendesain untuk lembar berikutnya, kita buka dulu file kalendernya. File, open, ambil file yang baru kita ekstrak tadi ini, baru dipilih open. Nah, di sini teman-teman masukkan resolusinya. Saya menggunakan 1000 gitu ya, biar nanti file yang saya ambil atau saya buka ukurannya besar. Jadi kalau ditempatkan di sini tidak pecah. Gitu teman-teman ya. Kalau misalkan apa namanya laptop teman tidak kuat, dikurangin aja resolusinya saat membuka. Gitu ya, ini saya buka. Oke. Dalam proses membuka filenya. Oke. Sudah terbuka. Nah, ini file yang kita gunakan teman-teman. Kita gunakan. Nah, langkah berikutnya kembali ke desain kita. Ini desain satu kita duplikat. Kita menggunakan desain ini, nanti kita rubah saja gambar-gambar dan kalender bulanannya. Caranya pilih layar desain 1, baru Ctrl J pada keyboard. Akan tercopy desain 1, copy pada layar ini kita rubah. Double klik saja. Atau saya buat tulisannya menjadi desain 2. Saya enter. Nah, desain 1 itu visibility-nya kita nonaktifkan. Nah, sekarang kita kembali ke desain 2. Ini kita buka. Nah, kita buka. Pertama, kita rubah dulu gambar utamanya. Ini, gambar utama ini salah tulisannya. Gambar utama kita rubah. Kita buka gambar utamanya. Kita ganti. Double klik di sini. Gitu ya. Double klik lagi di sini. Misalkan saya ambil file plates. Ambil gambar. Misalkan saya rubah menjadi... ini misalkan plates gitu ya. Terus saya tarik, tekan shift alt, tarik begini. Oke, baru kita enter atau centang, baru kita close. Close jawabnya adalah yes. Sudah terpotong seperti ini. Di sini juga close jawabnya adalah yes. Oke, gambar utama sudah berubah, tinggal gambar ini, dan ini. Itu mau rubahnya di sini teman-teman, kumpulan gambar berubah di sini. Caranya sama. Misalkan ini kita rubah ya. Double klik di sini. Double klik lagi di sini. Kita ambil gambar file plates. Misalkan ini pegunungan. Plates baru tekan shift alt, tarik samakan ukurannya. Gini. Enter atau dicentang. Baru dipilihnya adalah close, jawabnya adalah yes. Di sini juga dia kembali seperti ini. Saat kita close yang pertama sudah ada bingkainya. Selanjutnya kita close juga, ini kita close jawabnya adalah yes. Nah, di sini berubah menjadi pegunungan. Yang ini caranya sama seperti itu. Nah, kita masuk ke bulan. Nah, bulan ini. Bulan ini isinya, bulan ini kita hapus karena ini kan isinya ini Januari, Februari, Maret, April. Pada desain 2 ya, desain 1 memang sudah benar. Ini kita hapus saja, kita geser ke tong sampah. Ini kita geser juga ke tong sampah. Jadi seperti itu. Nah, kita buka file kalender kita. Kita akan copy, kita akan ambil dari sini. Mei, Juni, Juli, Agustus. Nah, saya ambil begini. Baru saya tekan Ctrl X pada keyboard. Saya cut gitu ya. Saya kembali ke desain saya, baru saya paste Ctrl V. Nah, ini kan filenya gede banget nih, gede banget. Oke, kita aktifkan move tool. Kita akan kecilkan, tekan shift saja, tekan shift berbarengan sama alt dari sudut ini, kita kecilkan filenya. Oke, saya geser ke sini. Patokannya garis ini dan garis ini patokannya, berarti kurang kecil. Sip, alt kecilkan lagi. Saya geser ke sini. Saya zoom. Alt scroll. Saya zoom ke sini. Oke, sudah tepat, sudah tepat posisinya. Di ujung sini, di sini kurang geser sedikit ke kiri. Oh, sudah. Yang sini sudah tepat. Nggak apa, nggak masalah. Berarti kita enter atau centang. Oke, filenya jadi jelas ya.
ke teman-temannya. Nah, berikutnya yang ini kita kita potong karena kan ada Juli dan Agustus di sini. Kita potong begini. Oke, begini. Baru kontrol X pada keyboard, kontrol X, baru kita paste. Nah, ini sudah terpotong. Hanya ada Mei dan Juni. Nah, berikutnya yang tadi, yang di sini, di layar 3, kita geser ke bawah sini, teman-teman. Untuk Juli dan Agustusnya. Nah, gitu. Kalau saya zoom, nah, hasilnya tidak pecah. Oke ya, teman-teman ya. Tidak ada masalah ya. Nah, jadi seperti itu untuk menempatkan kalendernya. Kurang geser ke kanan. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, kalau ingin mengganti ininya, background belakangnya, ya tadi di sini, di background transparan. Tapi sebenarnya sih, kalau kita langsung kita simpan nggak apa-apa, formatnya JPG gitu ya, JPEG gitu ya. Jadi desain cover sudah jadi, kita simpan. Baru kita ganti lagi desain dua sudah desain pertama sudah jadi, kemudian kita simpan. Simpannya cukup mudah teman-teman. Ini saya minimize sudah jadi seperti ini ya. Ini sudah jadi ya teman-temannya. Misalkan saya ingin menyimpan untuk cover dulu nih, saya aktifkan visibility-nya. Kita file save as gitu ya. Misalkan saya taruh di mana nih? Kalender, render, saya ganti nama foldernya final misalkan, saya ganti JPG, saya masuk ke sini ke final, di sini saya masukkan tulisannya cover gitu ya, JPG. Dan dinding 2020. Oke, saya save. Jawabnya kita maksimal saja. Kita cek kembali di sini di final. Saya buka. Nah, ini teman-teman. Untuk covernya saya close. Nah, berikutnya tinggal yang ini kita nonaktifkan. Kita nonaktifkan, buka desain satu. Nah, ini diganti dulu teman-teman, diganti dulu ininya, background transparannya dengan model yang lain, misalkan file plates, misalkan saya ambil ini misalkan, oh ini aja deh, ini gitu ya, plates gitu. Terus saya putar, saya balik dulu begini, tekan shift biar langsung lurus, baru saya tekan shift dan alt, baru saya tarik begini, baru saya enter atau centang. Di sini, di sini sudah ada masuk ya. Di sini kita close, jawabnya adalah yes, sudah berubah begini, sudah transparan juga. Baru sini close kembali, baru kita yes. Nah, untuk yang desain satu kita menggunakan background ini. Baru kita simpan, file save as. Nah, ini kita rubah ke format JPG. Ini kalender dinding, misalkan saya ketikkan desain satu misalkan gitu ya. Saya save, jawabnya maksimal. Untuk desain 2 ini saya nonaktifkan visibility-nya, masuk ke desain 2. Tinggal diganti lagi ininya, background transparannya, double klik lagi di sini, baru ambil file, file plates, saya kembali ke sini, kembali lagi, saya ambil background, misalkan backgroundnya adalah ini misalkan, begini, saya putar, tekan shift, nah gitu, tekan alt dan shift, baru tarik begini. Oke. Oke, centang atau enter,
Terus ini kita close, jawabnya adalah yes. Sudah transparan. Ini juga close, jawabnya adalah yes. Nah, sini berubah, teman-teman. Tinggal disimpan. Kalau mau rubah ini warna background yang ini tinggal di sini. Background sini dirubah. Misalkan kita rubah ke sini. Oke, agak mudah dikit deh. Nah, gitu. Oke. Baru di file tadi di sini JPG desain 2. Oke, baru kita save maksimal. Berarti kita sudah mempunyai 3 buah file, kurang satu ya. Ini baru sampai Agustus, September, Oktober, November, dan Desembernya belum. Kita buka nih hasilnya yang siap cetak, teman-teman. Oke ya, seperti itu. Saya minimize kembali. Untuk Desember tinggal kita duplikat lagi. Ctrl J pada keyboard, kita kasih nama desain 3, desain 3, saya enter, desain 2 visibility yang saya nonaktifkan, kita masuk ke desain 3, gitu ya, rubah dulu gambar utamanya, double click lagi di sini, ambil filenya, file, pledge. Misalkan kita rubah dengan gambar mana nih? Ini boleh. Oke, tekan Alt baru shift, tarik. Baru di enter atau dicentang ini. Jawabnya adalah close. Jawabnya adalah yes. Ini kita close lagi. Pilihnya yes. Oke, udah kembali ke sini. Berikutnya ini kita minimize kumpulan gambarnya, tinggal diganti nomor 1, ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. 1 misalkan saya ganti, double click lagi di sini, saya ambil gambar, file, pledge, ini baru tekan shift alt, besarkan, centang, ini di close, jawabnya adalah yes. Terus lagi, jawabnya adalah yes. Sudah berubah gambar di sini. Untuk gambar 2, 3, dan 4, perlakuannya sama atau caranya sama merubahnya. Tinggal bulannya kita hapus. Ini kita hapus. Juga kita hapus. Kembali ke sini. Kita ambil September. Kita ambil September, Oktober, November. Ctrl X atau cut, saya paste sini, paste atau Ctrl V pada keyboard, kita kecilkan, tekan shift alt dari sudut, kecilkan, geser ke sini, belum kecil, belum pas gitu ya, shift alt, nggak usah, shift aja. Oke, atau ini kita zoom begini, kelewatan. Oke, begini, sudah sempurna ya. Sekian dikit. Oke, gitu. Tinggal ini di cut, ini centang dulu. Kita selesai begini. Baru Ctrl X pada keyboard, Ctrl X, baru Ctrl V atau di paste, kita posisikan di sini. Oke, layar 5 kita geser ke bawah sini. Geser pelan-pelan saja. Oke, seperti ini sudah. Ini bisa dikasih nama filenya, teman-temannya. Ini misalkan kita kasih nama filenya Oktober gitu ya, jika sama November
Desember. Ini kita simpan gitu ya. Kalau mau diganti ininya, backgroundnya di sini. Kita ini kita turunkan gini. Nah, gitu misalkan. Oke, baru kita simpan file, save as, taruh di sini, terus formatnya JPG, desain 3, save, maksimal, oke, kita cek, ini hasilnya, jadi tinggal dimainkan visibility-nya di sini untuk menampilkan per desain atau per lembarnya. Nah, itulah teman-teman bagaimana cara menggunakan file Photoshop atau file PSD yang saya berikan. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa like and share-nya agar bermanfaat bagi orang banyak. Sekali lagi, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan dan tentunya gratis. Jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya. Sukses selalu untuk Anda. Assalamualaikum.